bikin podcast ini? Ya, rencananya emang gue pengen bikin podcast buat di konten gue kan, karena kemarin konten gue kan masih berantakan kan. Nah, gue sekarang pengen dikonsepin di YouTube gitu maksudnya ya? Ya, YouTube juga, adblock juga nanti. Oh, jadi malu gue nih. Nah, iyalah, jadi malu. ini lu... Bahasannya apa nih, pembahasannya? Oke, bahasannya itu temanya ya itu. Tentang, apa namanya ya, startup bisnis. Jadi kayak lu kan memulai bisnis kan? Nah, itu yang gue pengen bahas sih. Itu sih. Dari kemarin gue bahas-bahasnya keluarga melulu. Teman-teman gue banyak kan keluarga soalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel gue di Hidayat Nur. Dan kali ini gue kedatangan tamu. Pengusaha yang dulu pernah jadi partner gue. Dan ini dia keren banget. Kita perkenalkan, namanya adalah Fajar Anggoro. Dia adalah owner dari Aneka Baking Online. Kalau lo mau lihat resep-resep makanan yang kredibel, bisa langsung ke Aneka Baking Online. Ntar gue kasih tahu linknya di deskripsi ya. Kita sapa dulu teman gue, Fajar. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi gini Pak. Gue langsung aja ke intinya ya. Ini kan, siap. Lu kan kuliah kan di bidang, emang di manajemen bisnis ya kalau nggak salah ya? Bisnis, marketing sih, sebenarnya lebih ke marketing. Oh gitu, bisnis marketing ya. Nah, kan after lulus kan lu emang nggak pernah kerja di perusahaan kan ya? Betul. Nah, terus bisnis pertama lu, sebenarnya apa sih yang pertama banget? Yang gue tahu kan cuma durian sama kopi itu. Sebenarnya ada nggak sebelum durian? Sebelum agensi juga pernah nggak? Iya. Memang sih gue udah beberapa kali banyak nyobain bisnis lah ya di berbagai bidang. Kuliner pernah, jasa juga pernah, terus event organizer juga pernah, sampai Goban juga kan kita partneran dulu pernah. Tapi kalau di awal banget itu gue pernah nyobain namanya sosis bakar. Jadi ini masih zaman gue kuliah nih. Jadi memang sebenarnya gue dari dulu nggak ada kepikiran buat jadi pengusaha ya. Karena sejujurnya gue dulu kepikirannya malahan gue masuk stan kerja di bea cukai gitu kan. Kayaknya kan kenceng banget. Serius. Ini tapi qadarullah, alhamdulillah gue nggak diterima coy. Karena ya mungkin jalan Allah ya. Karena memang otak gue pas-pasan nggak terima di stan. Sampai akhirnya di negeri juga kan SNMPTN segala macam, gue coba-coba masuk UI lah, UGM, pokoknya yang top-top lah, nggak ada yang masuk coy, alhamdulillah. Jadi memang otak pas-pasan ini masuknya malahan ke jurusan-jurusan yang standar lah. Akhirnya gue masuk ke universitas swasta. Memang di sana itu sebenarnya fokusnya sih di universitas itu lebih ke perbankan ya, perbankan syariah. Oh gitu. Tapi memang di lingkungan kelas gue, di lingkungan apa ya, kalau misalkan fakultas ya, di fakultas gue kebanyakan memang mereka orang-orang yang interestnya ke entrepreneur gitu, entrepreneurship. Jadi gue sekelas sama orang-orang memang dia udah punya usaha lah, entah dia usaha warisannya atau memang dia ngerintis dari nol gitu kan, Masya Allah gitu. Jadi dari situ gue malah kepikiran jadi pengusaha gitu. Justru awal-awal gue niat mau jadi pengusaha malah di bangku kuliah gitu kan. Nah, kemarin juga saat gue masuk kuliah itu karena memang gue kuliahnya kuliah perbankan, dan gue pikir di perbankan syariah itu potensinya luas banget ya, karena kan dulu kita cuma kenal bank konvensional ya. Nah, memang isu-isu perbankan syariah pas gue masuk kuliah itu 2009, itu lagi happening banget, sehingga gue rasanya kalau misalkan gue lulus, kayaknya dapat kerjaan gampang nih, gue mikir kayak gitu. Di perbankan syariah. Ya, alhamdulillahnya gue juga nggak jadi bankir. Iya. Ya, lagi-lagi ya, memang awal punya caranya lah ya. Masya Allah ya. Hingga akhirnya gue disatukan sama orang-orang yang, jadi circle gue di bangku kuliah pun udah kental banget tuh yang namanya dagang, gelar-gelar apa, lapak gitu kan. Kita minggu malah teman-teman gue kebanyakan mereka malah ngelapak. Wah, itu kan sebuah
apa ya, challenge bagi gue ya ketika memang di lingkungan gue itu sendiri, ya gue masa gini-gini doang gitu kan, atau masa gue punya cita-cita sebagai bankir sih kalau misalkan memang teman-teman gue banyak yang berkecimpung di dunia usaha seperti itu. Hingga akhirnya memang pas masih kuliah pun semester-semester akhir ya sebelum skripsi, gue ngebuka yang namanya sosis bakar si Jago gitu. Si Jago Bakar nama brandnya itu. Iya. Gak tau tuh, gue gak tau tuh sejarah itu. Iya, itu cuma 2 bulan. Jadi memang itu cuma 2 bulan, gue ya gak bisa dibilang sukses ya, modal kira-kira 1 juta lah minjem ke bokap gitu kan, yang nginin uang jajan gitu kan, nyicil-nyicil pakai uang jajan. Hingga akhirnya ya karena memang minim pengalaman dan saat itu gue usaha cuma buat keren-kerenan aja sih, emang gak pikir buat gimana caranya profit, gimana caranya apa namanya salesnya besar dan segala macam, gak kepikiran ke sana. Punya satu karyawan yang itu juga gue tinggal ya, dalam artian gue kuliah di Bogor dulu, usaha di Jati Asih. Jadi mungkin seminggu 3 kali gue bolak-balik, dan itu cuma ya usaha iseng kali ya Pak, iseng-iseng aja. Gue juga awal-awal cuma ngundang anak-anak apa namanya sekolahan gue yang dulu ya buat opening gitu kan, buat ngeramein. Ya ramenya di opening doang. Ya betul, di opening doang. Berikutnya ya bingung kita nutupin operasional kayak gimana nih, bayar karyawan gimana, udahlah bayar karyawan ternyata kontrakannya nggak nutup gitu kan, ya akhirnya ya udahlah 2 bulan doang. Dan itu sebagai usaha pertama gue. Tapi ya dari situ gue akhirnya ya udahlah, mungkin jalannya gue fokus kuliah dulu skripsi karena memang itu mepet skripsi, dan memang gue ngambil sedikit waktu senggang di saat ngerjain skripsi sih, makanya emang itu agak-agak sempat bisa mondar-mandir lah bolak-balik Bogor Bekasi ya. Mantap. Akhirnya sih, ketika itu gue udah ya udah lanjut skripsi aja lah, lulus dulu aja. Nah pas lulus kebetulan gue sering banget yang namanya datang ke seminar bisnis ya. Itu emang dari awal ya, dari gua ngebangun sosis bakar itu gua udah nggak kepikiran buat kerja ya. Oh gitu. Hingga akhirnya udah lupa. Iya. Hingga akhirnya emang ketika gua lulus kuliah ya gua bingung tuh, nggak ada arahan gua pengen bisnis apa lagi nih. Sampai akhirnya ya udahlah, kita kayak biasa aja kan, butuh motivasi, butuh seminar. Akhirnya gue ikut-ikutin banyak seminar tuh, hingga suatu saat gue karena memang gue sering banget ke seminarnya satu orang ini, jadi ada gue pernah punya mentor satu orang yang nggak bisa gue sebutin namanya lah, pokoknya ada si Anu gitu, si mentor itu. Sampai akhirnya gue diajakin join untuk ngebangun event organizer yang dia punya gitu. Jadi gue berserta teman-teman gue 4 orang sama satu mentor gue itu jadi 5 orang, kita ngebangun event organizer itu lumayan tuh, kita jalan 2 tahunan kurang lebih, itu sempat nyentuh angka 1,5 M juga karena kita punya event besar, jadi lumayan lah, pokoknya gue lumayan berduit lah saat itu. Jadi di saat usia segitu loh ya, usia 22 tahun kali itu ya, iya kurang lebih ya, gue umur 2012 22 kan, 23 lah. Tapi ya cukup bangga lah ya, karena kan saat itu ya teman-teman gue juga udah sukses di bisnisnya, gue juga ya alhamdulillah seenggaknya ada yang bisa gue banggain, tonjolin lah gitu. Ya ada yang bisa jadi bahan cerita lah ketika nongkrong kan sama anak-anak gitu kan. Itu 2 tahun gak lama karena memang ada beberapa trouble, ya pokoknya trouble-nya teknis lah, nggak bisa gue ceritain juga. Hingga akhirnya gue itu akhirnya setelah dari event organizer, gue terinspirasi sama Es Duren yang ada di Bogor, karena memang gue kan dulu ya kuliah di Bogor, gue gede di Bogor, dulu pernah pesantren di Bogor juga, hingga akhirnya memang gue sering banget ke Bogor. Dan dulu ada tuh di tahun-tahun, gue lupa tahun 2015 kalau nggak salah, ada itu ada sop duren merek tertentu lah ya, sekarang mereka udah hilang juga tuh karena memang ya itulah, kita kalau misalnya logonya duren banget kan? Iya, lo tahu tuh. Iya, ada di galaksi soalnya, Pak. Nah, iya, kayaknya gue pernah cerita nggak sih ke lo ya? Gue lupa deh. Kalau itu kayaknya kalau yang sop duren, lo pernah cerita sedikit. Cuman yang logonya duren banget emang lumayan terkenal saat itu, tapi nggak enak. iya, mahal pula kan? Tapi di Bogor itu enak banget, Pak. Asli di Bogor itu gila gitu. Itu untuk nikmatin si sop duren itu tuh benar-benar harus ngantri panjang lah. Tapi dulu di zamannya di Bogor tuh belum ada tongkrongan kayak macam Abnormal lah, terus Forestry, terus ya tongkrongan kekinian tuh nggak ada di Bogor dulu. Makanya mungkin di sana rame ya? Banget.
Ya, hingga akhirnya di Bekasi dia ngejual franchise juga. Wah, itu gue tahu itu si ownernya itu benar-benar hebat lah saat itu. Tapi ya memang karena kalau misalkan kita jual produk musiman ya, karena kan durian sebenarnya bukan produk yang potensial ya. Betul, betul. Dalam artian gini, kalau kecuali kita ngejual bahan duriannya gitu, kita ngejual buah duriannya itu beda lagi. Cuman kalau misalkan udah es durian lah gitu kan. Olahan kan? Iya, olahan-olahan durian tuh kayaknya agak-agak sulit gitu kan. Ya, kalau misalkan kayak model lo durian kemasan dulu kan pernah itu itu long last bisa itu. Cuman kalau misalkan ini es durian ya apa ya, sulit lah, sulit edukasinya, sulit gitu kan. Soalnya kalau durian tuh Pak, kalau menurut gua sendiri ya, itu tuh antara orang yang suka banget sama yang benci banget sih Pak. Jadi udah segmented banget sih. Iya, kebagi juga kan. Iya. Jadi gak bisa general gitu produknya. Iya, tuh, betul. Gak bisa general. Ya pokoknya gue itu juga sebenarnya berapa tahun ya, itu gak nyampe setahun kayaknya, hingga akhirnya gue bingung tuh ketika udah di ujung harapan durian jago. Akhirnya gue ketemu lo kan di seminar apa tuh? Gue lupa itu. Seminar. Kita ketemu pertama di seminarnya itu yang di rumah makan itu tuh deket Hermina Barat. Iya. Yang bareng sama Alfian. Seminar dagang yang bawa kemasan kalau gak salah. Iya pokoknya itulah ya, pemerintah punya. Disperindak kalau nggak salah. Oh iya, Disperindak ya. PIRT dulu ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. PIRT, betul. Iya. Pokoknya di situ kita ketemu kan, lo masih dengan produk Semprong Narogong lo, gue coba ngebawa sop durian untuk dibawa ke PIRT, tapi ternyata hasilnya nggak bisa gitu kan. Iya, saat itu gue juga bingung nih, karena udah di ujung tanduk juga sih, sop durian udah bingung bayar kontrakan bulanannya, udah mepet gitu kan, gaji karyawan juga ngepas-pasan, ya buat kantong sendiri juga ngepas lah ya. Tapi waktu itu emang udah resmi tutup apa belum sih Pak sebenarnya pas sama gue di jalan Goban itu? Udah resmi tutup atau masih jalan sebenarnya ada kontrakan berapa bulan lagi tapi lu diemin gitu? Itu sebenarnya gue juga lupa sih posisinya, kayaknya sih masih ada. Dalam artinya emang kayaknya stand-nya masih buka tuh karena gue masih punya cup kemasannya gitu kan. Ya cuman udah hidup segan mati tak mau lah, artinya memang sales-nya udah jatuh. Asetnya kemana ya? Asetnya cuman gerobak dan segalanya ya, itu dibalikin kan gue punya ruko tuh yang di apa? Ceketing tuh kan. Iya itu. Akhirnya taruh situ kan. Ya kulkas segala macam ya bisa di inilah. Itu ya modal-modal gue lupa modal berapaan, nggak nyampe 5 juta sih ya, cuman sempat berjalan setahun sih sebenarnya udah alhamdulillah tuh, karena memang di saat openingnya cukup heboh dan itu sempat bisa bikin gue lumayan lah ngantongin lah gitu. Artinya ya nggak kosong-kosong banget kan gitu, bulanan ada lah gitu. Ya betul. Tapi ya itu dia, karena memang musiman dan memang gue juga nggak fokus di produk ya, dalam artian gue nggak bisa ngedevelop produk sebenarnya gitu, dan gue sok-sokan bikin produk yang gimana gitu hingga hype, akhirnya hype ya. Iya, sok-sokan hype gitu kan, pada akhirnya ya ternyata nggak bisa juga gitu, nggak ngangkat gitu kan, karena emang gue bukan fokus gue, ibaratnya gue nggak bisa produksi, namanya develop produk tuh gue paling cupu lah, nggak bisa lah. Akhirnya ya udahlah, bangkrut gitu kan, kurang lebih nggak nyampe setahun kayaknya itu mah di Dukuh Zamrud kan. Nah sampai ke durian aja nih Pak, sampai ke durian aja kira-kira lu udah ngabisin di atas 50 juta nggak sih? Abis kayaknya deh 50 juta deh. Nyampe ya? Kalau dari semua bisnis lu loh ya, maksud gua dari pertama start kan tadi lu kan pernah juga usaha kopi kan waktu itu lu bilang sama gua. Itu kan juga termasuk sebelum Goban kan? Ya. Iya, gue juga pernah ini jadi petani jahe gajah. Dulu mau ekspor ceritanya. Cuman, oh iya, jahe gajah itu ya yang di Jawa ya? Itu habis lumayan juga dan ya nggak ada hasilnya gitu karena gagal panen. Terus proyeksinya nggak kurang tepat lah, bikin blueprintnya gue kurang oke. Okay. Emang nggak ada pengalaman juga sih, nggak ada mentor juga. Jadi ya sosokan cuman punya channel eksportir aja. Udah bergaya tapi ternyata produknya gagal panen. Tapi sebelum lu nge-start bisnis nih Pak ya, maksudnya ini kan ke arah bisnis ya sekarangnya. Sebelum start bisnis lu, sebelum ini ya, sebelum Goban lah ya, lu selalu nge-brainstorm gak sih bisnis lu apa gitu, mau arahnya kemana, mau mulainya apa gitu-gitu gak sih? Atau mendadak aja udah gitu, spontan? Iya, dadak aja itu mah itu ngalir aja lah, let it flow aja lah. Dalam artinya memang gue gak punya tujuan yang jelas ya.
sebenarnya di Sob Durian Jago, gue udah punya tujuan yang ibaratnya udah punya role model lah. Gue udah mau udah punya visi misi kemana gitu. Di Jahe Gajah gue juga sebenarnya udah punya visi misi. Itu udah mulai terbentuk tuh. Artinya memang gue kebentuk mindset gue sebagai entrepreneur yang benar ya, dalam artian punya visi, punya misi, how to-nya kayak gimana, itu ketika memang gue event organizer. Karena di situ gue sering banget ngadain seminar bisnis. Kita sempat ngundang Ipo Santosa juga, sempat ngundang Nasiruddin, Ustadz Nasiruddin tuh yang pakar properti, dulu pakar properti, sekarang penulis buku Magnet Rezeki ya. Dan beberapa internet marketers lah kita pernah undang juga, tapi dulu tuh pakarnya, dulu masih nge-hype-nya SEO ya, belum FB Ads, belum Instagram Ads, segala macam. Nah itu kita sempat ngundang ke sana juga, sehingga akhirnya gue ya belajar juga sih sebenarnya. Jadi kita bikin event, kita belajar juga, dan lumayan kebentuk sih mindset gue untuk menjadi pengusaha ya. Dalam artian ya nggak cuma berdagang gitu ya. Kalau misalkan ya kayak dulu kan sosis bakar itu mah kayak dagang lah. Terus apa bisnis gue yang sebelumnya juga itu kayaknya udah dagang banget lah, bukan bisnis. Tapi ketika di Sob Durian gue sebenarnya udah kebentuk visi-misinya. Ya itu, role model gue kayak si Sob Durian yang ada di Bogor, pengen gue franchise-in. Sebenarnya udah sempat di-franchise-in, udah closing satu franchise itu. Ya cuman karena memang dari fundamental bisnis gue yang gak kuat, ya akhirnya bangkrut dua-duanya juga gitu. Franchise gue bangkrut, tapi untungnya mereka dia gak nuntut gue gitu, gak nuntut gue kayak gimana-gimana lah gitu. Dalam artian ya paham resiko bisnis gitu ya, kalau misalkan gak semua bisnis itu bisa untung gitu. Itu udah mulai kebentuk sih gue di Sob Durian Jagos itu. Nah, terus lanjut lagi ke pertanyaan di mana, kan waktu pas nge-build Goban kan, kita kan bener-bener kayak anak bayi ya, yang mana, ya kita sama tuh kan, sebenarnya kita cuma punya visi-misi doang, tapi kita nggak tahu nih cara jualannya gimana kan. Gue inget banget awal-awal Goban tuh naiknya dari Instagram, di mana gue belajar storytelling tuh. Nah, terus tiba-tiba lu... ngenal yang namanya Facebook Ads. Nah, gue pengen tahu, lu pertama kali ketemu Facebook Ads tuh di mana dan kenapa tiba-tiba pengen Facebook Ads? Jadi sebenarnya gini, Pak, memang di awal kita ketemu kan, gue sebenarnya udah belajar tentang marketing tuh, karena gue udah bingung kan dasar tuh. Di Sob Durian gue kayak udah nggak ada harapan. Akhirnya gue mencoba-coba kira-kira apa nih yang sebenarnya lagi hits atau bahkan kedepannya bakal bisa long last gitu. Hingga akhirnya gue ketemu satu kursus FB Ads, sebenarnya nggak khusus ke FB Ads-nya sih, lebih ke toko online, cuman di situ ada materi tentang FB Ads sehingga gue belajar dan kayaknya gue paham nih masalah algoritma Facebook Ads dan gue kayaknya suka gitu kan. Karena yang gue suka adalah dari marketing itu by data gitu, Pak. Sedangkan kalau misalkan kita marketing offline kan susah untuk nge-track datanya ya. Sedangkan kita kalau misalkan di online itu kita tuh semua ada datanya lah. Jelas. Kita ngeluarin duit sejuta tuh kemana larinya tuh duit sejuta gitu kan. Tujuh gua. Iklan kita efektif apa enggak dalam 1 juta itu tuh menghasilkan berapa BEP-nya atau ROI-nya gitu kan. Jadi memang dari situ gua udah tertarik karena memang si FBH sendiri ini sudah mulai, udah by data dia. Dalam artian kita tahu nih, duit 1 juta itu habisnya kemana gitu kan. Terus apa kekurangan dari iklan kita, apakah kekurangan dari ya yang kita produk kita dan segala macam itu kebaca gitu di data ada. Makanya ketika gua kenal Goban pun, wah ini kayaknya bisa nih diiniin nih, diiklanin gitu kan. Karena gua dulu sebelum kenal Goban, gua ngelihat ada satu brand yang memang dia diiklankan di Facebook dan Instagram gitu dan mereka sukses gitu kan. Hingga akhirnya gua kayaknya mikir, wah ini Goban bisa nih kayak gini gitu. Makanya ketika lo ngeluarin produk Goban, wah gue interest banget tuh. Apalagi produk yang lo develop itu kangenin banget gitu kan. Mantap banget lah pokoknya. Makanya gue optimis banget sih Goban bisa. Jujur kaget gue waktu itu. Apa? Gue tuh pertama kali dengan Facebook Ads kan emang pure banget dari lo ya, Pak. Karena ya sejauh ini yang gue tahu kan cuman Instagram. Maksud gue, bener-bener gue tuh pas pertama kali ngebangun Goban kan emang gue lagi belajar Instagram banget kan tuh yang namanya develop, terus gue storytelling, terus ngurusin feed, naikin followers ya kan, sampai kita beli Gramcaster itu kan gue yang kelola semua tuh. Nah tiba-tiba lu muncul dengan Facebook Ads lu kan, terus gila nih ada ilmu kayak gini gitu, maksud gue, ya akhirnya gue baru tahu sekarang karena sebenarnya lu tahu udah lama ya sebelum dari Goban ya. Sebelum dari Goban ya nggak lama banget sih, dari pokoknya semenjak kita join itu gue
baru mau belajar, lu belajar itu langsung ya? Iya, makanya study case gue ya Goban itu. Nah, tapi abis itu lu, selama Goban lu ikut kursus terus kan, tapi kan? Emang lu ikut kursus terus kan? Iya, iya. Karena memang gue pikir gue ngerasa masih kurang aja sih ilmu gue ya. Dalam artian, ya kursus yang pertama gue ikut itu benar-benar basic banget lah. Mungkin lo juga ikut kursusnya. Kalau gue sebutin, mungkin lo juga tahu lah kursusnya apaan. Itu basic banget. Sampai akhirnya, ini gue harus belajar lebih dalam nih tentang FBS ini. Karena memang ilmu FBS ini sebenarnya apa ya namanya, ya luas ya, dan dalam gitu, deep banget gitu. Karena yang kita pelajarin nggak cuman apa yang ada di dashboard gitu. Yang di dashboard ya sebenarnya cuman tampilan resultnya aja kan. Tapi kan betul, kita untuk mencapai goal tertentu, ya kita harus ngulik-ngulik lah. Nah, untuk itu gue, makanya gue belajar agak dalam juga ke Facebook Ads, apa yang sebenarnya Facebook mau sih dari iklan kita gitu kan. Intinya sih seperti itu ya. Hingga akhirnya ya gue sering ikut kurs juga untuk FB Ads. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang. Sebenarnya gue juga masih pengen ada beberapa ikut kurs lagi, cuman ya gue tahan-tahan lah. Gak puas-puas. Tapi emang sih menurut gue yang udah yang masih sempit ini ya ilmunya ya. Menurut gue emang Facebook Ads bukan cuman teknik dan bukan cuman pengajaran sih, Pak. Emang harus ada jam terbang sih. Jadi bener, emang banget, harus nyobain. Apa yang udah diajarin kadang enggak sesuai dengan apa yang di lapangan gitu. Betul. Karena setiap produk beda, setiap market kategori beda, artinya resultnya ya. Benar, kita nggak bisa nyamain, bahkan kita punya guru, dia punya produk fashion gitu. Sedangkan produk kita makanan, kita mau tiru plek-plek gitu, ya nggak bisa gitu. Pasti juga, hasilnya jauh banget. Jadi, bahkan sama-sama kuliner pun belum tentu sama, Pak, hasilnya juga. Iya, benar-benar. Bahkan dalam satu kategori pun beda gitu hasilnya. Beda. Jadi, gue memang harus ngulik sih, dalam artian, ya ketika lo udah tahu fundamentalnya, ya lo coba, ada yang gagal, lo kulik gitu, apa yang salah lah gitu. Tapi ya memang enaknya Facebook Ads kan dia by data ya, dalam artian data, betul. Ketika lo ada yang miss, ya misalkan ada beberapa hal yang, oh kayaknya gue bingung nih, ini apa kesalahannya nih, tapi ketika lo lihat dashboard, lo, oh iya tahu lo kesalahannya di mana gitu kan. Sehingga untuk memperbaikinya sih gue rasa lebih mudah ya dibanding kalau misalkan kita marketing offline ya. Ya, betul. Setuju sih, Pak. Makanya, apa ya, kalau ada, jadi kayak gue tuh sebenarnya sekarang, karena Goban sering gue share closingannya, terus, apa namanya, trafficnya, gitu-gitu ya. Hampir banyak temen gue atau orang-orang yang bahkan gak kenal, yang sekarang di Instagram gue tuh nge-DM gue, nanya gitu. Ini tuh apa? Jadi kebanyakan jadi konsultasi gitu, Pak. Gue jadi kayak business consultant gitu sekarang. Cuman ya, bedanya kelas cuan gitu. Hah? Langsungnya tawarin, kan ada kelas cuan, langsungnya tawarin kelas cuan. Gue COVID gini sih, Pak, jadi gue nggak buka. Males aja sih sebenarnya, bukan cuman karena COVID, gue emang males juga sih, Pak. Bener kata lo, balik lagi ya, namanya passion ngajar tuh nggak bisa dipaksa sih sebenarnya. Itu dia sih, itu dia. Sih. Ya kadang-kadang, kalau gue pribadi, ya makanya gue, apa namanya, ya ada beberapa temen ya, ajarin gue dong, segala macam lah, Facebook Ads. Gue sebenarnya bukan gak mau ngajar, gue gak bisa gitu, gak bisa ngajar. Karena ada orang yang dia sebenarnya pemahamannya mungkin gak terlalu dalam, tapi bisa ngajar. Itu malah lebih bagus dibanding orang yang punya pemahaman lebih dalam, dia ngajarin gitu. Nah makanya gue sebelum buka kelas itu akhirnya, gue jadi konsultan satu bisnis temen gue. Jadi temen gue punya bisnis kuliner gitu. Wih, terus gue berada di dalam programnya dia gitu. Terus gue tuh, apa ya namanya, ngebantu dia nge-develop bisnisnya lah ya, lewat Facebook-nya sama Instagram Ads itu. Jadi, gue kayak pengen ngetes nih, kalau gue di luar Goban, gue bisa nggak sih ngiklan gitu, dengan target yang berbeda. Nah, alhamdulillahnya sih, maksudnya tertarget, dan dia seneng gitu. Gue belajar sampai pusing, sampai bego, gue kayaknya, aduh, gue sampai titik, kayaknya gue goblok banget sih, ginian gitu ya. Wah, sampai gue bonces tuh 2,5 juta, Pak, gue inget banget. Tapi sebenarnya nggak sesuai yang lo pikir kan, dalam artian ketika lo ibaratnya lo udah tahu cara mengaplikasikan si iklan itu, ya lo jalanin aja sebenarnya kan. Iya. Setelah lo jalan, baru mungkin lo sulitnya ya ketika lo bonjos itu lo mungkin belum bisa baca data. Nah. Belum tahu tuh bonjosnya di mana gitu kan. Betul. Sebenarnya permasalahannya adalah gua nggak tahu cara baca datanya, itu doang sih sebenarnya. Sebenarnya kalau mau ngomongin boncos, kalau dari keuangan, ya kan gue sempet start dulu ya, si Goban lah, abis lu gak ada tuh, gue sempet start tuh sekitar 2-3 bulan gitu.
itu bisa kok gue bayar bahan baku, terus bayar karyawan, gue gajian sempat walaupun kecil, tapi maksudnya ada perputaran uang dan ada closingan tuh. Berarti kan sebenarnya berhasil, cuman tingkat berhasilnya gue nggak tahu seberapa besar gitu. Itu doang sih. Terus tiba-tiba algoritma berubah lagi tuh, gue inget banget, berubah lagi tuh. Gue bilang, ini kok jadi susah banget. Lagi, iya. Akhirnya gue ikut kelas lagi kan, kelas. Terus ya udah gue putusin untuk kayaknya kalau gue make bayang-bayang beban yang lama, gue nggak bisa jadi orang yang baru gitu pak. Maksudnya? Akhirnya rebranding lah ya. Akhirnya gue rebranding, develop produk baru, semua baru. Nah itu gue nekat tuh sama temen gue. Gue punya ilmu Facebook Ads nih. Lo mau nggak jalan sama gue ya? Gue dengan modal data itu aja sih sebenarnya waktu itu nyari investor. Dapat. Ya alhamdulillah sekarang kan udah malah luar biasa ya, Masya Allah. Ya alhamdulillahnya sih gue udah, ya gue juga akhirnya berasa kan, wah kayaknya emang penting sih diisi otaknya. Gitu sih, gue akhirnya sekarang punya pemikiran untuk, ya kalau ada kelas, gue ikut sih. Gue emang, gue juga sama kayak lo sih, gue pengen incer salah satu mentor juga yang gue pengen ikutin. Cuman COVID gini kayaknya gak ada yang buka kelas deh kayaknya. Tapi gue rasa kelas terakhir yang lo ikutin tuh udah oke tuh, Pak. Maksud gue itu si mentor lo itu kan gue rasa udah pengalaman dalam dunia bisnis offline maupun online gitu ya. Gue rasa itu sebenarnya lo ngikutin beliau pun udah aman lah. Artinya ya gue sedikit paham orangnya ya. Maksudnya bukan kenal ya, tapi paham lah orangnya memang punya daya belajar yang tinggi gitu. Dan memang dia bisa ngajar gitu kan. Betul. Dan artinya cara ngajarinya tuh oke lah menurut gue. Ya, balik lagi ke topik selanjutnya adalah, ya itu tadi gue bilang, berarti sejauh ini pencapaian terbesar lu itu di Aneka Baking Online ini ya? Kalau dari Facebook Ads, iya. Kalau dari Facebook Ads, iya. Kalau dari bisnis sih sebenarnya dulu di event organizer gue bisa lebih besar ya. Dalam artinya memang si Aneka Baking Online ini belum bisa ngelampaui itulah secara omset ya, secara omset. Cuman kan itu memang gue bukan sebagai CEO-nya kalau di event organizer ya. Tapi kalau di Aneka Baking Online, ya kebetulan gue CEO-nya juga gitu kan. Dan ya alhamdulillah sih sejauh ini bisnis ya paling besar di sini sih gue. Oh gitu ya. Jadi walaupun bukan pencapaian terbesar, tapi paling enggak ini jadi milik lu kan ya. Maksud gue, ini punya lu gitu kan. Iya. Oh iya, satu lagi sebelum gue udahin, soal Facebook Ads. Sebenarnya seberapa penting sih Pak? Ya. Sebenarnya seberapa penting sih Pak rules di Facebook Ads tuh sebenarnya ya, kalau buat orang-orang yang budgetnya minim. Maksudnya rules itu FB. Iya, rules Facebook tuh yang tiba-tiba mati, terus ya dinyalain lagi, terus dia kalau over budget mati sendiri gitu. Itu sebenarnya sepenting apa sih sebenarnya? Kalau kan lu udah lebih dalam nih kedalamannya, kalau gua kan belum dalam-dalam banget gitu. Gua juga enggak terlalu tahu, tapi pas pakai gua. Gue memang di awal-awal belajar KPI dan segala macam, belajar rules, automatic rules dari Facebook Ads sendiri, gue pikir itu penting banget ya, karena memang gue langsung ngejalanin, misalkan gue udah dapet polanya winning campaign nih, produknya apa, landing page-nya kayak gimana, ads copy-nya kayak gimana, gue langsung tuh 100 campaign misalkan, set. Nah itu gue pakai rules dari 100 campaign itu, punya beberapa asset dan beberapa targeting berbeda-beda. Nah gue pakaiin rules, yang perform nyala, yang nggak perform kena rules mati, ya kan? Ya. Yeah. Sehingga memang kalau di akumulasiin mungkin cost per result lo sesuai lah. Artinya result lo sesuai dengan apa yang lo harapkan dengan menggunakan rules itu ya. Cuman gue makin kesini makin nggak pakai rules malahan. Dalam artian gini, rules gue yang gue pakai justru malahan untuk matiin ketika malam dan nyalain lagi ketika besoknya paginya gitu. Jadi gue makin kesini malah nggak pakai rules karena memang ya mungkin kita udah paham sendiri nih rules itu untuk apa dan karakter campaign yang kita jalanin tuh bagusnya seperti apa, KPI-nya seperti apa sehingga lo udah ya udahlah kadang-kadang loss dikit ya udah nggak masalah gitu karena kalau diakumulasiin pun ya tetap winning gitu, tetap profit gitu kan. Dan memang gue sekarang mainnya di nggak banyak campaign. Ya kalau misalkan dulu memang gue tipe aliran yang punya banyak campaign terus pakai rules gitu. Kalau justru gue sekarang malah nggak banyak-banyak campaign-nya, misalkan cuma 10 atau 20 gitu ya.
Tapi banyak kan itu segitu banyak coy. Gue cuma berapa game ya? 2 kali. Lu 20. Ya, ya artinya dibanding gue yang dulu, dulu kan bisa sampai 100 tuh. Iya. Gue sampai 100 gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin ya 10 sampai 20 cuman budgetnya dari satu campaign lebih besar dibanding yang dulu gitu. Jadi gue lebih mentingin campaign satu tapi dia punya perform yang bagus sehingga gue scale up terus secara budget gitu kan. Terus ya gue maintain situ campaign. Ya ketika dia udah saturate ya udah ganti campaign yang lain kayak gitu sih. Jadi sebenarnya penting atau nggak penting rules itu tergantung keperluan kita. Kalau misalkan memang lu bermain di banyak campaign, gue rasa itu penting banget untuk ngejaga KPI ya. Untuk ngejaga biar memang nggak boncos lah ikan lu. Karena ya kita punya KPI sendiri nih. Cost per head umumnya berapa, atau misalkan patokan lu berapa, 15 ribu kah, 10 ribu kah. Ya ketika lu udah ngelewatin batas, campaign lu harus matiin gitu kan. Nah itu kan gunanya rules gitu. Ya kalau gue pribadi, dulu penting bagi gue ya, bagi gue. Dan kalau misalkan memang lo punya lo pengguna campaign yang banyak, aliran-aliran punya banyak campaign, ya itu penting banget sih. Tapi kalau misalkan lo udah tahu KPI yang bagus untuk lo sendiri kayak gimana, terus lo bisa maintain sendiri, ya KPI bagi gue sekarang hanya untuk matiin dan nyalain nyalain campaign aja kayak gitu. Dalam artian ya matiin untuk di jam off-nya CS, nyalain di saat CS sudah masuk lagi gitu. Oh berarti campaign campaign lagi. Berarti rules kalau cuman campaign cuman dikit nggak perlu banget sebenarnya. Bisa dikontrol sendiri ya? Iya kalau gue sih ya bisa dikontrol sendiri. Apa? Cuman memang lo ya cuman kalau misalkan lo nggak sering buka dashboard ya pakai rules nggak masalah campaign dikit pun. Tapi kan gue memang ya kerjaan gue buka laptop gitu kan mungkin sejam bisa berapa kali gue buka laptop gitu ya pasti kan gue buka dashboard. Nah di saat-saat kayak gitu sih gue maintain campaign bagus atau enggak lagi perform atau enggak gitu. Jadi untuk menggunakan roles untuk saat ini sih gue justru malah gue kurang-kurangin gitu. Jadi tergantung keperluan si pengguna Facebook Ads juga ya berarti ya. Betul. Ya kalau aliran kita punya banyak campaign, itu pakai rules udah paling efektif lah. Tapi kalau misalkan memang kita aliran-aliran yang campaign dikit tapi ininya banyak, satu campaign berapa budget gitu ya. Budget artinya main di budget ya. Menurut gua sih nggak terlalu penting gitu karena ya pasti kita buka dashboard bisa sejam sekali sering kali lah kita buka dashboard gitu kan. Nah, itu kita bisa manage sendiri sih untuk matiin atau nyalain si campaign tersebut. Nah, gitu. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir ini, gue pernah tanya sama temen gue kayak gini. Misalnya, lu bikin satu campaign, menang nih, winning ya. Kalau gue kan better satu campaign menang, gue perbanyak adset. Jadi, misalnya nih ada campaign A, menang, adsetnya ada 4 misalnya. Nah, kalau menurut gue, kalau gue pribadi, better nambahin lagi adsetnya, sama budgetnya dinaikin. Karena kan lu tuh udah winning tuh. Nah, itu kalau gue. Nah, terus dia nanya, gimana kalau misalnya gue bikin campaign baru nih, Pak. Jadi, campaign yang pertama udah winning, bikin campaign kedua, tapi nggak duplicate. Maksudnya, duplicate, tapi asetnya dibedain gitu. Itu apa bakalan winning juga atau malah mendingan kayak gue tadi yang pertama? Dites, pokoknya semuanya. Oh, gitu ya? Karena emang nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kita lebih matiin. Karena gue juga pernah kayak gitu, gue mencoba duplicate plug gitu kan, ya ada yang tahu-tahu ini, ada yang ya hasilnya jauh beda gitu. Gue juga nggak tahu ya apa gimana si Facebook spread si audiensnya ya dengan iklan kita, gue nggak paham juga. Tapi yang jelas ya dites aja sih, karena sejauh ini gue malahan nggak pernah terpaut terhadap targeting yang mana yang winning gitu loh. Dalam artian ya kadang-kadang targeting yang nggak related dengan bisnis kita itu malah winning gitu. Ya, artinya betul, lo misalkan jual makanan tapi targeting lo di fashion gitu bisa aja winning gitu. Karena ya nggak ngerti juga sih karena memang audiens Indonesia agak aneh. Berbeda gitu ya. Aneh. Nah berarti gue tangkapnya adalah sebaiknya kalau bikin campaign baru mendingan beda sekalian ya. Daripada duplikat ya? Beda aja. Menurut gua sih beda aja. Biar nggak overlap juga. Ya, kalaupun itu sama-sama winning, tapi ada masanya dia lebih cepat saturate kalau misalkan lo di budget besar gitu. Dalam artian, ya duplikat plug dengan sama gitu ya. Dalam artian ya cuma nambah-nambah sedikit doang, ya pasti ada overlap lah. Karena satu targeting
dia bisa diinin dengan beberapa campaign. Ya, padahal di Kano sama sama aja kan sebenarnya itu aja. Ya, setuju gitu. Gua, setuju gua. Wah, nggak kerasa udah malam banget. Kayaknya kita ya, harus sudahin, Pak, obrolannya. Siap, siap, siap. Gua mau pacaran dulu sama istri gua. Iya, malam Jumat. Bagi-bagi waktu. Oke lah. Oke, Pak, terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol. Siap, siap. Terima kasih buat thank you nih. Sharing ilmunya juga. Semoga bisnis lu semakin besar. Amin. Ya, sama-sama lah. Membesar bersama. Siap, Pak. Gua pamit ya. Assalamualaikum. Yap. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.